Seorang penganggur yang didakwa terhadap tuduhan merompak dan memiliki senjata di Mahkamah Session Kota Baru Kelantan secara tiba-tiba berang dan meludah polis yang bertugas. Dalam kejadian 12 tengah hari itu, tertuduh Nik Muhammad Afiq Nik Azhar berusia 25 tahun bertindak demikian selepas mendakwa polis itu memaklumkan rekod lampaunya kepada ibunya. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda atau sebat jika sabit kesalahan.